Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menilai kondisi fisik dan mental anak asuhnya sempat menurun seusai Piala AFF 2020. Hal itu diungkapkan Shin Tae-yong menjelang pertandingan uji coba berlabel FIFA Matchday antara Timnas Indonesia vs Timor Leste. Laga uji coba Timnas Indonesia vs Timor Leste dijadwalkan akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis, 27 Januari 2022. Sebagai persiapan, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sudah memulai pemusatan latihan di Bali sejak 19 Januari 2022. Mayoritas pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk agenda FIFA Matchday kali ini adalah alumni Piala AFF 2020. Total ada 17 pemain alumni Piala AFF 2020 yang kembali dipanggil Shin Tae-yong seperti Nadeo Argawinata, Pratama Arhan, Alfeandra Dewangga, hingga Evan Dimas Darmono. Menurut Shin Tae-yong, mental pemain Timnas Indonesia alumni Piala AFF 2020 sempat menurun setelah kembali ke klub. Kondisi para pemain baik, tapi setelah Piala AFF para pemain kembali ke klub, mentalnya sedikit menurun. Kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari YouTube PSSI, saya akan perkuat mental mereka lagi dan memperbaiki kekurangan yang ada, ujar Shin Tae-yong menambahkan. Hal senada juga diungkapkan pelatih fisik Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu. Menurut Shin Sang-gyu, masa otot para pemain alumni Piala AFF 2020 sedikit menurun setelah kembali ke klub masing-masing. Sekarang sudah setelah di Singapura di Suzuki Cup sudah lewat 3 minggu, ucap Shin Sang-gyu. Setelah kita pulang dari Singapura ada karantina 1 minggu dan masing-masing pemain pulang ke klub, jadi pengurangan otot pemain agak kurang. Pasti kondisinya tidak maksimal, ujar Shin Sang-gyu. Kondisi sekarang sangat sulit karena Liga 1 setiap minggu ada 2 pertandingan, kata pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan. Terlepas dari hal itu, Shin Tae-yong dan Shin Sang-gyu memastikan Timnas Indonesia dalam keadaan siap menghadapi Timor Leste. Salah satu pemain Timnas Indonesia yang diragukan tampil melawan Timor Leste adalah Pratama Arhan. Bek kiri milik PSIS Semarang itu dikabarkan masih belum 100% pulih dari cedera radang ototnya. Adapun Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timor Leste 2 kali pada FIFA Matchday kali ini. Pertandingan uji coba kedua Timnas Indonesia vs Timor Leste kembali akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Minggu, 30 Januari 2022. Skuad Garuda diharapkan bisa memanfaatkan 2 pertandingan uji coba melawan Timor Leste untuk memperbaiki ranking FIFA.